Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Chili dari Elite Pro. Hari ini saya ada di perumahan Karang Tengah, namanya Puris Blas. Perumahan ini punya konsep rumah konsep Bali ya, jadi benar-benar unik, benar-benar bagus. Dan sebelum kita lihat unitnya, saya mau kasih lihat spotnya dulu ya. Yuk kita masuk sekarang, ada di spotnya Puris Blas. Jadi ini lokasinya ini dekat banget sama tol ya, cuma satu jam aja dari tol. Terus ada rumah mobilnya juga dekat banget. Nah ini spot clubnya, kolam renangnya. Ini kolam renangnya Puris Blas ini adalah paling terbesar di Karang Tengah gitu. Jadi sebagai penghuni di sini bisa pakai fasilitas ini ya. Nah ya teman-teman bisa dilihat ini kolam renangnya, suasananya. Nah kolam renangnya bagus, pasti rumahnya bagus. Penasaran? Yuk kita lihat ya rumah contohnya. Oke teman-teman, saya sudah sampai di subuniknya, ukuran 7x12,5. Nah kita lihat ya, kita lihat ke dalam. Nah ini sunyinya sebagus ini, lebar 7x12,5. Dan di bawah ada kamar 1. Nah ini meja makannya ya, ini dapurnya ya. Kita lihat kamar bawah. Nah, ini saya bisa buat kamar anak, ruang kerja, atau kamar tidur orang tua, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Oke, nah kita ada WC nya, WC kotor, WC kamu ya. Oke, di belakang ada space kecil sama kamar pembantu dan kamar mandi kotor. Nah, ini ruangnya ya teman-teman ya, bisa kamu sendiri juga. Oke, kita lihat ke lantai 2 nya. Oke, di lantai 2 ini ada 3 kamar ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat kamar anaknya seperti ini, kamar anak ya, luas seperti ini. Nah kamarnya berarti di bawah 1, di atas 3 ya. Kamar 2, lantai 2 nya ya. Oke, sebelum kita ke kamar utamanya, kita lihat WC nya dulu ya. WC kita pakai merek Polar ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, nah ini nih kamar utamanya yang sangat luas ya. Oke, nah, ini bisa dilihat teman-teman, bisa ada buat taruh TV, ranjangnya, meja kerja. Kita masuk lagi, ini bisa taruh lemari ya, lemari. Ini bisa buat taruh ruang kerja atau ruang make up. Dan ada plus dapat kursinya ya. Oke, nah untuk Puris Blas ini ada lantai 3 nya ya, jadi kita lihat lantai 3 nya teman-teman. Oke, saya sudah di lantai 3. Nah, jadi bisa lihat kan. Jadi ini ada rooftopnya gitu. Jadi jarang banget perumahan-perumahan yang lebar 7 ada sediakan developernya sediakan rooftopnya. Ini bisa lihat rooftopnya sekitar ini. Jadi ini tempat bisa buat kumpul-kumpul teman-teman, saudara, keluarga. Ya. Oke ya. Nah, masih ada satu lagi show ini yang lebar 9. Yuk kita lihat. Oke, sekarang saya ada di show unitnya ukuran 9x13,5. Sebelum kita masuk, kita bisa lihat proyeknya dan pembangunan ya.
teman-teman. Jadi ini tahap satu ini serah terimanya November 2022. Ya, jadi ini developer yang udah terpercaya dari Zipline Group. Jadi teman-teman gak usah khawatir sama pembangunan. Jadi kita lihat selanjutnya. Ini ukurannya 9x3.5. Di bawah ini ada dua kamar tidur, ya. Terus satu di bawah. Jadi kita lihat kamar yang tidur. Lihat, ada kamar seperti itu. Nah, teman-teman ya. Ini dipakai buat ruang TV, buat nonton. Tapi sebenarnya bisa buat kamar juga. Terserah nanti kebutuhannya seperti apa, teman-teman ya. Oke, kita ini berikutnya. Nah, ini WC-nya. Bisa dilihat ini WC buat tamu ya. Oke, kita nextnya ruangannya ini buat kamar tidur juga di bawah ya. Teman-teman bisa atur buat kamar tidur boleh, buat ruang kerja juga boleh, kan sekarang udah banyak WFA, jadi bisa juga buat ruang kerja. Nah, ini siapa yang mau makan ya teman-teman. Nah, ini kita ada dua pintu di depan, jadi pintu yang depan sama satu pintu yang di samping. Nah, ini buat kamar dapur, ini dapurnya. Nah, ini pintu yang kedua. Jadi kalau teman-teman lagi pergi, jadi bisa kunci yang sama pintu utama, jadi bisa pakai pintu ini buat pembantu aja. Nah, di sini juga ada ruang kamar pembantu dan mesinnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke lantai 2. Oke, sekarang saya udah di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada 3 kamar ya. Jadi kamar yang satunya ini seperti ini. Kamar teman-teman kita guys. Ya, ini bisa tuh anak, kamar anak. Oke. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman, ini siringnya tinggi juga ya, di lantai bawah sampai ke lantai atas. Ini konsepnya sangat bagus sekali ya. Oke, nah ini kamar ke lantai kedua ya, sangat bagus. Oke, kita lihat sebelum kamar utamanya, kita lihat dulu WC-nya. Nih, kita pakai cover ya teman-teman ya, bisa dilihat. Oke, nah ini yang kamar utamanya sangat luas ya. Nah, ini kita saya cari langsung di kamar utamanya, teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini, di dalam kamar ini ada WC nya juga ya. Jadi kita bisa, nah ini lemari, buat lemarinya, ya, lemari sepatu, lemari tas, lemari baju ya. Ini buat ruang make up ya, mungkin ibu-ibu ya. Nah, ini ada WC-nya ya. Oke, yang sangat menarik ini di turis bus itu dia ada rooftop-nya gitu. Jadi banyak rumah di daerah Kalimantan itu tidak ada rooftop. Nah, ini turis bus ini menyediakan rooftop-nya. Ya, kita lakukan ketiga. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di lantai 3. Nah, ini yang jarang banget perumahan ada turis bus itu ada rooftop-nya. Yuk kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa rooftop-nya, teman-teman bisa buat berbagai area, teman-teman bisa buat kumpul acara Natal, Lebaran, Tahun Baru. Ya, jadi rooftop-nya sangat besar di turis bus. Nah, ini mungkin teman-teman dengar ada ketok-ketok. Nah, ini lagi pembangunan tahap 1. Serah terimanya November 2022. Ya, jadi teman-teman enggak usah takut enggak kebagian uniknya. Ya, untuk harga promo KPR bisa hubungi Ciri ya. Oh iya, teman-teman. Bila teman-teman punya unit yang mau titip jual, mau dibikin video seperti ini, bisa kontak Ciri ya di nomor di atas ini atau di bawah ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, teman-teman ya. Thank you. See you next video.